إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-Nya dan penuh kesadaran dan keikhlasan, juga meninggalkan larangan-larangan-Nya dengan tunduk dan patuh serta sabar dan berserah diri. Juga takwa yang dapat menumbuhkan kesadaran dalam menjalani dan menyikapi kehidupan ini, menyadari dan memahami akan hakikat dunia yang sebenarnya. Dunia yang serba sementara, dunia tempat untuk menanam amal dan pahala. Sehingga dengan pengertian dan kesadaran itu kita dapat menyikapi dunia ini dengan baik, tidak hura-hura, sederhana dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dunia dan isinya ini sebagai amanat bagi manusia yang harus dijaga dan dipelihara serta dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan
dan pedoman kepada manusia berupa aturan-aturan agama yang akan mengatur kehidupan manusia lewat para nabi dan rasulnya. Islam merupakan agama yang bertujuan untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir yang artinya, berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau hidup untuk selama-lamanya, dan bekerjalah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Masyiral muslimin sidang lima rahimakumullah, inilah keindahan Islam yang mengatur hidup manusia tidak hanya bahagia di dunia namun juga sejahtera di akhirat kelak. Kita sepenuhnya menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah arena perjuangan yang membawa dua kemungkinan, yaitu bahagia dan celaka. Dan sudah semestinya bahwa kebahagiaan itulah yang kita idam-idamkan. Namun kita pun harus menyadari bahwa jalan menuju kebahagiaan itu penuh dengan liku-liku dan duri yang merintangi. Tapi jika kita sabar dan tabah, insya Allah kebahagiaan itu akan kita peroleh. Hadirin sidang jumat rahimakumullah, rintangan dan ujian tidak hanya dihadapi oleh umat pada masa sekarang saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 10 yang artinya, dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemooh di antara mereka atau balasan olok-olok mereka. Hadirin sidang jumat rahimakumullah, ayat di sini menjelaskan bahwa ujian dan cobaan itu dialami juga oleh para nabi dan rasul dalam mengajak umat manusia untuk memperoleh dua kebahagiaan hidup, yaitu bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Bagi kita umat zaman sekarang, cobaan dan rintangan itu ada tidak lain berasal dari nafsu diri kita sendiri, nafsu yang dikuasai oleh setan dan terbujuk oleh rayuan iblis angkara murka. Tipu daya dan bujukan setan pada dasarnya menjerumuskan dan membelotkan kita kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Jika seseorang telah terbujuk dengan rayuan setan, maka saat-saat kehancuran pun mulai tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 16 yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Hadirin sidang jumat rahimakumullah, demikianlah kehidupan dunia dengan beraneka ragam percobaan. Namun sebagai muslim yang taat kepada Allah, hendaknya kita mengupaya untuk meningkatkan takwa dan mempertebal iman, juga selalu berjalan pada jalur yang telah ditetapkan oleh Allah dan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam menghadapi persoalan dunia yang serba rumit, hendaknya kita selalu berpegang teguh kepada ketentuan Allah yang memang disediakan untuk membentangi iman dan takwa kita dari serangan-serangan nafsu syaitaniyah. Hadirin sidang jumat rahimakumullah, kita hendaknya menyadari pula bahwa harta benda, kedudukan, pangkat dan kesenangan dunia yang lain adalah amanat Allah yang harus kita jaga dan kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Demikian, dengan kesadaran inilah kita tidak akan terlena dan tergiur dengan kesenangan dan kemewahan dunia. Sebaliknya kita akan menyukurinya dan mempergunakannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan inilah makna dari syukur yang sebenarnya. Sikap syukur yang diterima kasih inilah yang menumbuhkan jiwa menerima apa adanya, tidak serakah, suka hidup yang sederhana. Hidup sederhana inilah yang akan membawa kita kepada kedamaian dan ketenteraman hidup. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk selalu hidup sederhana. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala memberi garis besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 28 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dari ayat ini jelaslah bahwa Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk hidup sederhana apa adanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menceraikan istrinya yang menuntut kemewahan dunia. Hadirin sidang jumat rahimakumullah, memang benar jika kita amati dengan teliti, sikap orang yang hidupnya sederhana selalu tahan uji,
berjiwa besar, tawadu dan tidak menyombongkan diri, sabar dan tawakal. Oleh sebab itu, melalui mimbar yang mulia ini, saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk berusaha hidup sederhana dan kehidupan kita sehari-hari dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan nikmat dan ridhonya kepada kita. Kita berdoa kepadanya agar memberi kekuatan kepada kita untuk menjalin di kehidupan dunia ini dengan kehidupan yang sederhana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yara anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru inna fi dzalika laayatun liqaumin yu'minun. Jalan Allah wa yakum minal faizin aminin. Wa dakhalana wa yakum bi ibadil muttaqin wa qurrobighfir warham wa antahirur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladziina qamu bi syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Amdu wa rasuluhu sayyidul musyafi'ina yawmal qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibu muraqabatan ma ya'lamu annahu yarham. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qim lil mu'minina wal mu'minat wal muslim wal muslimat wa layak rahmatin naka sayubaribu mujibul da'awat wa qanjal ajad rabbana dinabil dunia asana wa filahi raja asana wa qina zahatan nar rabbana labini gulubana badanya zaitan wablana minatunga rahmatan innaka antal wahab rabbana taqabal minna innaka antal samyul alim wa tuba alayna innaka antal tawabur rahim. Ibadallah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan-nabi ya ayyuhalladzina amanu shalluu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu shalluu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu shalluu 'alaihi wa sallimu taslima.